apa, Pak? Habis minyak. Bisa saya bantu sorong. Mana minyak terdekat? Mau ke arah mana, Pak? Biar saya bantu sorong. Jalannya nggak apa-apa. Jalannya bisa. Nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya lagi kosong, Pak. Gimana, Pak? Nggak apa-apa. Saya baru siap mengantar anak sekolah. Iya. Ya. Berarti belok ke kiri nih, ya? Iya, iya. Jauh nanti, Pak. Nggak apa-apa. Kolonia kan ada galon itu kan, SPBU itu kan. Ada yang isi minyak, makanya nanti saya... Udah nggak apa-apa, yuk sambil cari. Nggak apa-apa, saya. Bapak-bapak, sampai jalan. Ntar anak sekolah kan disini. Oh, iya. Nentok ini, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Di Kolonia simpang itu kan ada ya... SPBU. Ya. Kanan boleh, kiri boleh. Medan Perjuangan, Pak. Kampung Durian. Bapak Kota, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi nonton berita duka tentang Kobe Bryant. Kobe Bryant. Pemain basket. Ternyata dalam informasi tercatat bahwa almarhum meninggalkan 600 miliar US dollar. Berapa itu? Tidak bisa dirupiahkan, bos. Baik sekali. Ternyata itu uang tidak dibawa mati. Mati juga tidak dibawa itu uangnya mati. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, jangan kau menghalalkan segala cara untuk cari uang. Karena uang tidak dibawa mati. Tapi Nabi bilang, wahai istriku, memang ustaz uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.